di videoku kali ini aku shopping haul celana-celana kekinian banget. Jadi ini tuh celana-celana bahan plus pokoknya motif-motifnya tuh kekinian banget. Aku kayak kumpulin jadi satu. Aku belinya lumayan banyak, jadi aku mau kayak ngeracunin kalian semua. Dan aku mau sapa nih buat kalian yang baru, welcome to the family. Di YouTube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, tattoo beauty, shopping haul, dan lain-lain. Jadi pastikan untuk subscribe dan nyalain juga notifikasi supaya kalian gak ketinggalan nih sama video-video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @sallysherwin, karena kalian bisa DM-DM nih ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya, dan kita bisa temenan lebih dekat lagi. Oke, tanpa lama-lama, aku tahu nih kalian penasaran aku beli apa aja, harganya berapa, dan belinya di mana. Langsung aja kita ke videonya. Sebelum mulai videonya, di sini aku mau kasih tahu aja, untuk berat badan aku 41 kg, untuk tinggi badan aku 152 cm, nah untuk size baju, untuk yang ngepres itu XS, untuk yang biasa aja itu S, untuk yang agak longgar itu M, nah untuk size celana aku 27, jadi bisa disesuaikan aja ya dengan kalian. Ini aku tuh haul bener-bener celana yang kekinian banget. Ada yang baggy, celana baggy namanya, terus ada celana boyfriend tapi gak izin. Semuanya tuh bahan, jadi kalian bisa pakai ke kantor, kalian bisa pakai untuk kuliah. Ini bener-bener bagus banget buat formal, buat santai juga bisa. Dan aku belinya dari berbagai macam toko dan berbagai macam harga. Langsung aja kita lihat dari toko yang pertama. Di sini aku beli dari toko yang namanya tuh Dayan Fashion Official. Dari sini aku beli satu, namanya tuh Colony Pants, jadi celana kargo gitu deh, celana kargo atau American Drill gitu. Dan itu harga cuma 35.000 aja. Dan aku sini beli, ini tuh warnanya tuh warna coklat gitu. Ini tuh kekinian banget sih, karena aku bener-bener lagi cari banget celana yang ada kantongnya di samping kayak gini. Karena ini bener-bener kayak American Drill banget. Ini sih bagus banget ya, karena ini kantongnya juga oke. Nah, aku suka banget sama bahannya. Dengan harga 35.000, aku gak nyangka ternyata bahannya tuh sebagus ini. Dan warnanya juga cantik banget ya. Kita langsung aja zoom ke detailnya. Kalian lihat sendiri untuk kancingnya sendiri, untuk seret-seretannya, terus untuk kantongnya. Bahannya sendiri sih yang aku suka, karena bahan ini bahan adem. Dan menurut aku ini cukup high quality dengan harga 35.000 doang. Dan ini tuh ada kantongnya juga. Bener-bener menurut aku ini fashionable banget sih ya, dan ini tuh pas banget di aku. Ini itu ukurannya itu all size, jadi ini tuh ada karetnya itu di belakang, dan ini tuh bisa muat dari pengalaman aku dan pas aku pakai. Menurut aku ini muat untuk sampai ukuran untuk yang L kecil. Nah, ini tuh cantik banget ya, dan ini tuh ngenyat, semuanya oke juga. Dan ini tuh cantik banget tuh warnanya, aku suka sama bahannya juga, aku suka banget. Cuman 35.000 doang. Ya itu bener-bener kekinian banget, apalagi aku lagi nyari banget yang ada kantongnya di samping sini loh. Itu kayak oke banget lah, kayak fashionable banget. And next, ini aku udah beli dari toko yang lain. Jadi aku beli di Sumber Urip Grosir namanya. Dari sini aku beli celana panjang baggy pants gitu. Dan warnanya ini aku suka, aku belinya ini yang warna burgundy, karena aku gak punya celana yang warna burgundy. Dari sini aku beli yang warna burgundy. Dan cantik banget guys, harganya cuma 29.000 doang. Tadaa, tuh cantik banget sih. Ini bahannya mirip kayak yang tadi, tapi ini bagus banget bahannya, aku suka. Ini lebih tebal sedikit dari yang tadi. Dan ini tuh warnanya sih, ya ampun cantik banget. Dan ini tuh kancingnya semuanya oke banget sih. Langsung aja kita lihat, dan sini tuh juga ada kantongnya ya. Dan di belakangnya tuh juga ada karetnya. Dan ini tuh ngenyat banget, muat sampai L kecil. Dan tapi sih lihat dulu ya untuk ukuran pahanya, apakah cukup atau enggak. Dan menurut aku ini cukup atau pas untuk sampai yang L kecil. Dan ini tuh cantik banget sih. Ini tuh gak ada ukurannya, jadi all size gitu. Warnanya ada banyak banget, kalian bisa pilih sendiri. Linknya udah aku taruh di description box, jadi kalian bisa lihat aja. Warnanya tuh ada banyak, tapi aku pilihnya tuh yang warna burgundy, karena aku lagi pingin aja punya warna burgundy kayak gini. Nih, ini sih cantik banget ya. Aku sendiri sih suka banget sama ini, sama warnanya. Terus bahannya sih yang aku suka. Aku gak bisa mikir lagi, karena harganya itu cuma 29.000. Dan bagus banget sih ini. Ini sungguh bagus banget. Seperti yang aku bilang, aku suka banget sama belanjaan aku kali ini. And next, di sini aku ada beli dari Navala Busana namanya.
Dari sini aku beli nih bener-bener kayak celana itu bener-bener celana bahan yang bagus banget tuh dipakai di kantor. Aku surprise harganya cuma 65.000, tapi menurut aku ini bagus banget sih, kayak celana-celana di Sogo gitu loh menurut aku sih ya, karena aku sendiri dulu waktu kuliah aku sering beli celana bahan dan aku biasanya tuh beli di Sogo dan harganya itu selangit banget dan ini cuma 65.000. Tarang, ini sih cantik banget nih, kalian bisa sendiri ya pas aku goyang-goyangnya tuh bahannya tuh bagus banget, jatuh banget. Sayang aja kita lihat ke detailnya. Untuk kancingnya sendiri, seretannya semuanya tuh nyambung dan oke banget. Warnanya juga pas. Di sini aku beli yang warna abu ya guys. Kalau misalnya kalian mau kembaran, di sini aku belinya tuh warna abu dan itu ada ukurannya sampai ukuran XL. Tapi aku di sini aku belinya yang ukuran S dan pas di aku. Kalau misalnya kalian punya baby yang sama kayak aku, pas banget ukuran yang S karena cantik banget jatuhnya. Pas banget di pinggang, di perut dan semuanya itu pas banget. Bahannya sih oke banget. Nggak usah aku jelasinnya kayak gimana-gimana karena kalian lihat sendiri pasti detailnya itu bagus banget. Pas aku pakai juga jatuhnya bagus banget dan itu ada tempat untuk ban pinggangnya atau untuk ya ban pinggang apa sih namanya itulah ya. Nah kalau yang tadi juga ada sih tapi aku lupa jelasin, tapi yang sebelumnya itu ada juga untuk tempat ban pinggangnya. And next, di sini aku ada beli lagi dari toko yang namanya AC Fashion Official. Nah disini aku juga suka banget, harganya cuma 28.000 dan motifnya tuh kotak-kotak yang kekinian banget. Tadang, jadi kayak gini. Nah ini tuh bukan celana panjang, tapi ini kayak lebih ke bukan 3/4 juga, karena lebih panjang dari 3/4 untuk celananya. Ini sih kekinian banget, jadi kayak celana-celana ngatung yang zaman sekarang gitu loh. Apalagi kalau misalkan berhijab, kalian tinggal pakai kaos kaki aja, langsung bagus banget pastinya. Aku sendiri pas datang, wah ini sih enak banget ya. Dan itu bisa pakai untuk jalan-jalan, bisa untuk diem-diem di rumah, kayak itu juga bisa. Bahannya ini super halus banget dan ini tuh bahannya tuh tipis tapi nggak nerawang ya guys. Itu tipis tapi nggak nerawang, jadi bener-bener adem banget. Terus yang aku suka dan modelnya juga kebentuk banget. Jadi ini kayak modelnya di bawahnya tuh ada kayak dilipat gitu. Zoom aja ke detailnya, kalian lihat sendiri. Cantik banget tuh bahannya, warnanya, terus motifnya. Semua sih cantik banget. Dan ini untuk lipatannya itu sih yang bikin untuk bentuk dari celana ini juga oke banget. Pas aku pakai kalian lihat sendiri ya, itu juga oke. Pas aku pakai tuh pas banget di aku dan itu one size dan itu gede banget sih. Ini tuh bisa ngenyat banget, jadi bisa sampai ukuran L juga ini menurut aku. Nah ini ngenyat banget sih. Aku sendiri juga suka banget pas datang aku lihat, wow ternyata harga 28.000 bisa sebagus ini. Nih kalian bisa lihat sendiri. Ini sih cantik banget sih. Kalian bisa lihat sendiri lah, kalian bisa nilai sendiri karena aku sendiri kayak pas datang tuh kayak surprise aja dengan harga segitu bisa dapet kualitas yang bagus banget. And next di sini aku udah beli dari BTC Solo blablabla lah panjang namanya. Nah di sini aku beli harganya 27.000 dan itu kotak-kotak gitu juga. Tapi beda, di sini aku belinya itu yang warna kayak coklat Milo gitu nih. Lebih ke nude sih sebenarnya deh jatuhnya ya. Jadi aku belinya kayak gini. Dan yang ini itu nggak ada kancingnya, jadi aku suka nih yang kayak gini nggak ada kancing di depan. Jadi bikin kayak kita tuh terlihat lebih langsing gitu loh. Terus ini tuh tenang aja, di sini tuh ada karetnya. Ini all size tapi bisa sampai M besar menurut aku. Nih kalau bisa lihat sendiri ngeliat banget, langsung aja kita lihat ke detailnya. Ini ada kantongnya juga. Terus di sini tuh detailnya sih bagus banget, dia rada tebel. Ini untuk bahannya jadi oke banget, nggak usah khawatir nyeplak untuk CD-nya atau untuk kelihatan atau nerawang. Ini sih tebel menurut aku, terus oke banget ya. Sekali lagi harganya tuh murah banget guys, harganya cuma 27.000 doang. Aku pikirnya sih really dengan harga segitu bisa dapat kualitasnya kayak gini. Dan di bawahnya juga ada kayak lipetannya gitu, jadi bagus banget modelnya. Pas aku pakai juga kalian lihat sendiri, itu cantik banget kan. Namun aku seneng banget sih sama ini karena itu benar-benar aku tahu kualitasnya tuh oke banget sih. Ini rekomend juga. Terus ini motifnya tuh kotak-kotak gitu ya. Ini. Nah ini aku belinya yang warna mocha. Kalau misalnya kalian mau kembaran, aku belinya yang warna mocha. And next di sini aku ada beli dari Batik Premium Solo. Dan itu kekinian banget. Kayaknya aku udah sering banget lihat selebgram yang pakai ini. Nah, harganya tuh cuma 19.000 doang ternyata. Kalian lihat sendiri warnanya sih cantik banget nih. Tarang, ini sih cantik banget sih. Ini tuh ala-ala motifnya nih ala-ala apa ya? Ala-ala branded gitu loh. Kalian tahu sendiri ya. Dan ini tuh nyenyak juga. Ini one size, ini sampai M juga, M besar.
nih kayak gini, sampai bawah sini kekinian banget. Dan itu kalau misalnya kalian mau Natalan, itu bisa juga, karena warna ini menurut aku nih warnanya masuk banget. Dan kalau misalnya kalian mau lebih bermotif, kalian bisa lipat aja untuk bawahnya. Langsung aja kita lihat ke detailnya. Ini sih bagus banget ya. Ini tuh tipis, tapi gak nerawang sama sekali. Aku udah coba sendiri, ini bener-bener gak nerawang dan gak nyeplak juga, karena bener-bener ini tuh bagus banget jatuhnya. Aku tuh seneng banget ya bisa kerja-kerjaan kayak gini. Nah, itu harganya cuma 19.000, karena aku sering banget lihat teman-teman selebgram itu pakai yang warna-warna kayak gini, warna merah ini, dan dipadukan sama warna hitam dan warna putih atasnya. Terus cantik banget sih, serius cantik banget. Aku suka banget sama yang ini juga. Ini ada kantongnya ya, jadi tenang aja. Cuman dia nggak ada tempat, ada tempat sih untuk ban pinggangnya, tapi ban pinggangnya nggak begitu besar gitu. And next, nah sini aku beli dari Fathir Collection. Nah ini harganya 35.000, tapi bagus banget, serius. Itu aku belinya yang garis-garis gini. Ini aku belinya yang warnanya itu warna abu. Jadi kayak gini, langsung aja kita lihat ke detailnya. Aku suka sama detailnya. Bahannya oke sih, menurut aku ini bahannya premium ya. Terus ini tuh cantik banget, tetap ada untuk kancingnya. Jadi no worries kalau misalnya takut kesempitan. Dan ini juga ada karetnya juga, bisa sampai L juga, tapi L kecil ya, bukan yang L besar. Dan ini oke banget sih. Dan di bawahnya tuh ada motif dilipat juga. Ini sih oke sih. Menurut aku sih ini ada kayak atasan blazernya, cuman aku belinya celana aja. Kalau misalnya beli satu set juga ada, tapi aku beliin celananya aja. Warnanya sih cantik banget. Nah itu ada warna lain, ada warna denim juga, ada warna yang nude gitu. Tapi aku belinya sini yang warna abu. Nih, pas aku pakai juga cantik banget kan jatuhnya. Ya ampun, ini kalian bisa pakai buat sehari-hari, kan harganya tuh murah banget ya. Cuman kayak 30 ribuan, 20 ribuan, jadi kayak bisa ganti-ganti gitu deh. Ini cantik sih untuk warnanya, bentuknya, bahannya, rekomend banget ya ini. And next, di sini aku udah beli dari grosir baju remaja. Nah, ini juga lumayan cantik sih, karena ada beltnya gitu. Aku belinya harganya 69.000, tapi worth it banget karena elegan banget jatuhnya. Jadi ini seperti kulot, tapi bukan kulot sih. Ini tuh benar-benar celana bahan. Di bawahnya itu ada kayak lipatan kayak gini. Terus di atasnya itu ada beltnya kayak gini. Cantik banget gak sih? Harganya cuma 60.000 doang. Langsung aja kita lihat ke detailnya. Bahannya sih oke banget. Ini tuh bahan scuba, tapi scuba yang tebal. Dan scuba yang juga scuba yang jatuh. Menurut aku bentuknya, cuttingannya semuanya oke. Gak bikin kelihatan gendut juga, karena pas aku pakai sendiri, kalian lihat sendiri ya. Untuk bahannya semuanya pas banget. Beltnya juga oke banget. Ini tuh kelihatan elegan banget, walaupun harganya cuma 60 ribuan aja. Nah warnanya ada beberapa, ada warna putih juga, tapi aku pilihnya yang warna nude, karena aku lagi suka aja warna-warna kayak gini, kayak warna-warna estetik gini. Nih, cantik banget ya. Kalian sendiri lah untuk bahannya sih, udah gak perlu aku jelasin kayak gimana-gimana. Kalian bisa lihat sendiri dari videonya, dari detail yang aku kasih, dan pas aku pakai kayak gimana. And next, disini tuh terakhir aku belinya. Di ini tuh aku belinya import dari toko yang namanya itu Nana Clothes. Nah di sini aku beli celana, harganya itu 128.000. Ini celana yang udah lama banget aku pengen beli, dan sini aku suka sama warnanya sih. Jadi ini warna biru. Tapi ini cantik banget sih untuk warnanya. Dan aku suka sama bahannya. Bahannya sih oke banget nih, jatuh banget kan untuk bahannya sendiri. Dan itu kelihatan elegan juga. Cuman tak kenapa kayak cuttingannya tuh kurang aja di bagian depan sini. Kayak dia ngebentuknya tuh lucu aja gitu, kayak bikin kayak paha kita tuh kayak kelihatan besar sedikit. Kita langsung aja lihat untuk ke detailnya dulu ya. Detailnya sendiri sih oke ya menurut aku. Untuk bahannya sih udah gak perlu aku jelasin kayak gimana-gimana. Harus ada kantongnya juga, ada tempat beltnya juga. Terus ini tuh ngenyat juga, dan itu ada ukurannya sih. Ada ukurannya, kalian bisa lihat sendiri aja. Nah langsung aja lihat pas aku pakai itu kayak bagus sih dan jatuh, cuman mungkin cuttingannya agak kurang aja di bagian atas. Jadi menurut aku kayak kelihatan lebih lebar sedikit, kayak paha gitu kayak kelihatan lebih lebar. Tapi kalau misalnya kalian memang suka yang model seperti ini sih oke banget sih. Kalian bisa nilai sendiri lah ya, kan ini sesuai selera. Kalau aku sendiri sih menurut aku cuttingannya kayak kurang aja, tapi masih worth it lah karena bahannya itu super oke banget. Terus warnanya sih, warnanya unik banget. Aku baru nemu warna celana yang kayak gini. Aku sih suka banget sama ini juga. Aku suka, tapi
sayangnya itu cuttingannya kayak kurang gitu, padahal harganya itu 128.000. tapi kalau misalnya kalian suka, ini termasuk murah dibandingkan yang harga-harga yang lain, karena ini aku benar-benar cari yang termurah gitu loh untuk yang import. Dan ini tuh menurut aku udah murah, cuman mungkin cuttingannya aja yang kurang cocok sama badan aku gitu aja sih. Nah itu dia guys, untuk haul untuk yang celana bahan yang kekinian. Aku yakin sih ini tuh kayak cantik-cantik banget, aku sendiri suka banget sama pas aku belanja, pas datang itu cantik-cantik banget, dan aku suka semua sama bahannya. Pada beberapa yang mungkin cuttingannya kurang atau gimana, kalian bisa nonton aja ya untuk videonya, jangan di skip karena memang aku jelasinnya benar-benar sebisa aku, sedetail mungkin. Nah, good news buat kalian, kali ini ada Christmas giveaway, jadi kalian bisa pilih celana yang mana, yang manapun yang kalian mau untuk di haul ini. Aku bakal pilih untuk 5 pemenang, dan 5 pemenang ini akan masing-masing dapetin celana yang ada di video ini. Jadi kalian bisa pilih, terserah kalian pilih kalian mau yang mana. Plus nanti bakal aku kasih atasan juga, jadi satu set ada celana dan atasan. Dan bakal aku pilih 2 pemenang yang bakal dapet tas juga. Jadi ada 2 pemenang aja yang bakal dapetin itu celana, baju, dan juga tas. Dan yang lainnya bakal dapet untuk celana dan baju aja. Nah, untuk caranya gimana aku udah tulis di description box. Dan untuk pemenangnya aku pilih 5, 3 aku pilih yang paling aktif di sosial media aku, entah itu Instagram, TikTok, maupun untuk YouTube. Dan untuk yang 2 ini aku pilihnya random dari komen di bawah. Jadi kalian bisa ikutan, karena ini iseng-iseng berhadiah, hadiahnya ya lumayan. Kalian bisa pilih sesuka kalian untuk celananya mau yang mana. Pastinya kalau misalnya pas aku umumin, kalian bisa langsung chat aku dan chat celana mana yang kalian mau. Karena biasanya tuh kayak kalau misalnya kalian telat untuk kasih tau aku, udah diambil sama yang lain gitu. Jadi kalau bisa pas aku kasih umuman, kalian langsung chat ke aku untuk alamat dan pilihan kalian yang mana. Thank you banget pastinya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan untuk video aku selanjutnya. Dan follow Instagram aku yang Sally Sherwin, karena kita bisa teman lebih dekat. Dan kalian bisa DM ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir ini. And see you in the next video.